Jadi memang orang pulau menyingat ni. Okay. 1919. Nah, tu ciptakan oleh Cik Raja Ahmad bin Raja Daud dengan Cik Tritin. Jadi dia orang dua ni sahabat baik. Orang buat belajar zapin mula-mula daripada Sambas. Terus sampai di Penyengat, dia orang membuat zapin Penyengat dengan kearifan lokal yang ada di Penyengat. Terus dari Cik apa Raja Ahmad ni diturunkan lagi dan diteruskan lagi oleh anaknya, iaitu Raja Mahmud bin Raja Ahmad. Itu pada tahun 1960-an. Penyengat ni mula-mula dipugarkan kembali oleh ayahanda atau orang tua saya yang sekaligus pesyarah di ISI Yogyakarta, iaitu Raja Alfira Fitra. Masa itu nak dibawakan untuk ke Istana Negara. Jadi dipugarkan kembali oleh beliau pada tahun 2020. Itulah mulai belajar Zapin Penyengat, tapi tak komplit lah. Zapin Penyengat, Bobby, tepukkan untuk Bobby. Thank you.